Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa dalam kegiatan C1 Referee Refreshment Course di Kinasi Bogor pada 3 November 2024. Menyampaikan ambisi PSSI mencetak wasit Indonesia untuk bertugas di Piala Dunia 2030. PSSI optimis bahwa dalam 10 tahun ke depan mereka dapat menemukan talenta wasit potensial. Dan melanjutkan pembinaan melalui metode berkelanjutan yang telah dirancang. PSSI menetapkan jenjang karir wasit mulai dari level C3 sebagai awal, naik ke C2 untuk tingkat provinsi hingga mencapai C1. Saat ini, rekrutmen wasit C3 ditargetkan untuk usia di bawah 22 tahun. Wakil Ketua Umum PSSI menjelaskan bahwa puncak karir wasit umumnya terjadi pada usia 40 hingga 42 tahun. Dengan persiapan sejak muda, mereka diharapkan memiliki kematangan pengalaman dan kondisi fisik yang optimal ketika mencapai usia tersebut. Instruktur teknik Farik Hitaba menyampaikan bahwa C1 Referee Refreshment Course ini mencakup beberapa pelatihan. Di antaranya, Laws of the Game, Video Assistant Referee, Praktik Lapangan, Inside Offside, dan Manajemen Permainan. Farik menekankan pentingnya meningkatkan kualitas melalui tes trivia, video, dan presentasi untuk menghasilkan calon instruktur nasional. Sementara itu, Ratu Tisa menambahkan bahwa program ini telah dimulai sejak tahun lalu dengan tujuan membangun fondasi bagi wasit Indonesia yang berpotensi memimpin di level dunia.